Simulasi pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 SMA Negeri 6 Yogyakarta. Tahap persiapan dimulai dari panitia pembelajaran tatap muka yang terdiri dari tim Satgas COVID-19 tingkat sekolah, unsur kurikulum, unsur sarana dan prasarana, unsur humas dan kesiswaan. Pada tahap awal, tim melakukan pemetaan peserta didik, pendidik, dan pemetaan tenaga kependidikan yang meliputi pemetaan tempat tinggal, modal transportasi sekolah, pemetaan penyakit bawaan, riwayat perjalanan, dan kontak dengan pasien COVID-19. Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan antara lain dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, pemerintah daerah, melakukan koordinasi dengan gugus COVID-19, menjalin kerjasama, dan membuat MOU dengan puskesmas setempat. Selanjutnya, tim melakukan penyusunan standar operasional prosedur, penyusunan rancangan sarana dan prasarana, dan penyusunan perangkat kurikulum darurat. Persiapan di bidang sarana dan prasarana meliputi tempat cuci tangan di sekitar sekolah. Selanjutnya, membuat papan literasi kampanye pencegahan COVID-19 yang dipasang di setiap tempat strategis di lingkungan sekolah. Tak lupa, kebersihan kamar mandi harus tetap dijaga dan juga menyiapkan hand sanitizer, masker, termogan, dan facial. Dan menyiapkan tempat ibadah sesuai dengan protokol kesehatan. Ruang kelas, melakukan penyemprotan disinfektan dilaksanakan sebelum dan sesudah peserta didik datang ke ruang kelas. Kapasitas ruang kelas dengan 18 siswa dan 1 guru. Ruang kelas dengan kipas angin yang memadai dan sirkulasi udara yang baik. Menyiapkan lahan parkir yang sudah diberi tanda dan jarak. Kursi yang diberi tanda dengan jarak. Anak panah sebagai tanda arah masuk dan keluar kelas. Selain itu, menyiapkan ruang isolasi dan ruang UKS yang cukup dan memadai. Selain itu, peserta didik juga membawa bekal makanan dan minuman pribadi untuk mengurangi resiko terdampak COVID-19. Peserta didik berangkat dengan diantar orang tua, membawa kendaraan sendiri dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelum memasuki lingkungan sekolah, baik guru, karyawan, ataupun siswa-siswi akan diarahkan untuk melakukan pengecekan protokol kesehatan. Peserta didik sampai, lalu melakukan pengecekan suhu, mencuci tangan, dan juga mengatur jarak. Setelah selesai melakukan pengecekan protokol kesehatan,
peserta didik akan diarahkan menuju lobi Tunjung Putih untuk kemudian disambut oleh Bapak Ibu Guru. Siswa-siswi berjalan menuju kelas masing-masing dengan mengikuti penunjuk arah yang sudah disiapkan. Dengan tetap menjaga jarak, maka siswa-siswi menggunakan jalur satu arah dan tidak boleh berpapasan ataupun berjalan secara berdampingan. Guru dan siswa-siswi mulai memasuki ruangan kelas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti tidak bersalaman, tetap menjaga jarak, dan mengurangi interaksi yang memungkinkan untuk memicu terjadinya penyebaran virus. Peserta didik duduk sesuai nomor kursi masing-masing yang telah dibagikan oleh wali kelas. Perlu diperhatikan, peserta didik tidak boleh berpindah tempat duduk. Selain itu, peserta didik juga wajib menggunakan masker saat di dalam kelas, membawa hand sanitizer masing-masing, dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Siswa-siswi dengan kesadaran dirinya tetap mematuhi protokol kesehatan saat hendak izin ke toilet. Yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum kembali masuk ke dalam kelas. Apabila peserta didik menghendaki melakukan ibadah di lingkungan sekolah, maka siswa-siswi dapat menjalankannya setelah jam pembelajaran usai. Siswa-siswi tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tidak menempati tempat yang bertanda silang. Selain itu, siswa-siswi juga diimbau untuk membawa peralatan ibadahnya masing-masing. Jika ada yang sakit tiba-tiba di kelas, maka Satgas Penghubung segera mengantarkan ke ruang isolasi atau UKS. Saat kegiatan pembelajaran telah usai, guru tetap mengimbau peserta didik untuk mematuhi protokol kesehatan. Siswa-siswi diizinkan pulang dengan cara keluar satu persatu agar tidak menimbulkan kerumunan. Setelah menapak keluar dari kelas, peserta didik akan diarahkan oleh tim Satgas Penghubung menuju jalan keluar yang telah ditetapkan melalui gerbang bagian barat. Siswa-siswi kembali ke rumah masing-masing dengan dijemput oleh orang tua,
membawa kendaraan sendiri dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Setibanya peserta didik di rumah, peserta didik langsung membersihkan diri sebelum masuk ke dalam rumah, seperti mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Setelah itu, peserta didik juga segera mandi dan juga mencuci baju. Demikianlah prosedur serta tahapan pembelajaran dalam era adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan oleh SMA Negeri 6 Yogyakarta sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diterapkan.